sekalian ini di apa ayam geprek lang, kita cari minuman namanya es mojito. Mojito ini singkatan apa mbak Mas? Kok bingung? Nama itu dari mana? Jenan dapatnya anu dari mana? Dulu waktu merantau, Pak. Oh, di daerah mana? Nah, di Bekasi. Oh, namanya Mojito ya. Pak sinten jenengan asmane? Wingi kan ibu ta sing anu. Pak Rindang. Pak Rindang. Oh, Pak Rindang asli? Asli mriki mawon. Oh, mriki mana ibu? Cilacap. Oh, nggih. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih. Es Mojito pembuatannya. Isine apa wae to Mas iki? Asline Mojito iki jeruk. Ya, irisan jeruk. Jeruk lemon. Kemudian tambah biji selasih, tambah sirup es batu sama soda. Nek sing ijo rasa apa nek sing ijo? Ijo melon. Oh, melon, dia nek sing merah. Nah, ini sedia stroberi. Oh ya wis nek ngono sik ijo ya ora apa-apa, sik melon aja. Nah, kita minta ini Mas. Mas Rindang. Nggih, situ saja nggih. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Terproses ya. Tapi yang jelas ini cepat buatnya, mang menit, nganti ya Mas. Tinggal kasih apa sirup, kemudian biji selasih, es batu. Ini putra nih, kelas berapa dek? Satu. Apa di mana sekolahnya? SD. SD. Gerbosari. Dan? SD di? Negeri 2 Samigaluh. Oh, SD Negeri 2 Samigaluh. Ini selasih iki di anu posisi kering juga dikasih air dulu. Air panas. Oh, oke. Okay. Terus dikasih soda. Nggih. Awet ya. Soda. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Soda itu apa? Cepet-cepet ya, Mojito hargane berapa sungi? 8.000 ya. Iya. Wis, rasane seger. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, proses pembuatannya cepat nih. Mas Rindang ruputrane. Mas apa? Kemau? Elang. Wah, elang. Sangar elang sinten yo. Oh, ada anunya ya, namanya di kaos ya. Pak, bayar, Pak.